Selamat ketemu lagi dengan saya Kunlaskioko Yuniawan. Kali ini saya mewakili guru-guru DKKTKJ yang terdiri dari saya sendiri dan Bapak Agung Nugroho untuk menyampaikan pembelajaran. Mata pelajaran DKKTKC khususnya untuk pemrograman dasar. Pada pertemuan kali ini, pemrograman dasar yang akan kita bicarakan materinya adalah prosedur. Nanti di akhir Pertemuan ini ada penugasan yang harus kamu selesaikan. Untuk itu, mohon materi yang akan kami sampaikan bisa dicermati, bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Kita mulai saja. Yang pertama tentang definisi. Yang dimaksud dengan prosedur, bisa dikatakan bahwa prosedur adalah subprogram atau program kecil yang berada di dalam sebuah program yang besar, yang cukup kompleks programnya, dan nanti prosedur tersebut. Bisa dipanggil ketika dibutuhkan, dan bisa dipanggil berulang kali. Selanjutnya, untuk prosedur harus ditulis di dalam deklarasi. Mungkin sampai sejauh ini belum gamblang untuk bisa diterima. Mudah-mudahan nanti dengan menggunakan contoh bisa betul-betul dipahami. Baik ya, untuk memahaminya, saya akan mengajak belajar dengan contoh. Sebelum dengan contoh, perlu saya saya sampaikan bahwa tata cara penulisan prosedur atau bentuk umum dari penulisan prosedur adalah seperti yang saat ini tampil di layar. Baik, kita segera saja mempelajari prosedur melewati contoh program. Coba dipersiapkan aplikasi Pascal NIDE yang sudah terinstal di HP kamu masing-masing. Kemudian coba kamu tuliskan tahap demi tahap saya pandu dari sini. Yang pertama kamu tuliskan seperti yang sedang tampil ini, yang di blok warna kuning itu. Pastikan tidak ada kesalahan pengetikan. Kalau sudah dibuat coba dijalankan. Kalau dijalankan seperti ini berarti sudah benar. Sampai di sini belum ada prosedur. Nanti prosedur akan kita coba tambahkan setelah ini. Dilanjutkan, kamu tambahkan. Baris-baris perintah, seperti yang di blok warna kuning tersebut, pada bagian ini sudah melibatkan prosedur. Ada prosedur dengan nama doa, di mana prosedur tersebut terdapat sebuah baris perintah, yaitu. Di dalam kurung, semoga berhasil. Kemudian, di bawah itu, yang blok warna kuning lagi juga ada tulisan doa. Itu adalah baris perintah untuk memanggil prosedur yang bernama doa. Pastikan. Kalau di bawah itu tulisannya doa, maka pada nama prosedur di bagian atas, pada deklarasi juga harus bernama doa, harus sama persis. Bagian yang atas namanya prosedur, bagian yang bawah itu adalah cara memanggil prosedur. Selanjutnya, kalau sudah ditambahkan, Coba dijalankan. Kalau masih ada error, dicoba dibenahi dulu programnya. Bisa jadi ada yang keliru penulisan. Kalau sudah betul, maka ketika dijalankan, pada layar monitor akan tampil seperti pada bagian yang kanan, yaitu sedang belajar prosedur. Semoga berhasil. Sampai di sini, dicoba kamu uh, amati antara program dengan tampilan di layar monitor ketika program itu dijalankan. Kalau sudah paham, coba tambahkan baris-baris program berikut ini. Di bawah itu ada tulisan ucapan. Itu pun juga yang kita inginkan adalah memanggil prosedur yang bernama ucapan. Maka di bagian yang atas juga harus ada prosedur yang dideklarasikan, dan prosedur itu juga harus bernama ucapan. Bisa terlihat pada prosedur ucapan di sana ada sebuah konstanta C, yaitu pada baris ke-9, itu ada bradlin C, C itu konstanta, maka harus dideklarasikan di atasnya sebuah konstanta bernama C. Untuk kali ini, konstanta yang bernama C. Berisi tulisan "Selamat dan sukses, bisa kamu lihat pada baris keempat. Pastikan tidak ada kesalahan pengetikan, kemudian dicoba jalankan." Sebelum dijalankan, pastikan terlebih dahulu bahwa prosedur yang dipanggil atau pemanggilan prosedur, nama prosedurnya harus sama, yaitu ucapan. Begitu pula untuk konstantanya harus sama. Kalau di bagian bawah itu C, maka yang di atas juga harus C, nama konstanta, seperti yang ditunjuk tanda panah bolak-balik tersebut. Dicoba dijalankan, kalau masih ada kesalahan program, mohon dibenahi terlebih dahulu sampai betul-betul program dijalankan hasilnya seperti yang saat ini tampil. Kalau sudah tampil saat seperti ini, coba kamu amati. Kamu amati antara baris-baris pada program dengan tampilan di layar monitor ketika program itu dijalankan. Sampai betul-betul paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan penambahan baris-baris yang berikutnya. Kamu tambahkan baris program, redline dan seterusnya, kemudian jalankan hasilnya seperti itu. Ditambahi lagi dengan memanggil. Hmm, prosedur yang bernama ucapan, sampai saat ini berarti di dalam program ini sudah memanggil prosedur yang bernama ucapan sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada baris ke-22, pemanggilan yang kedua adalah pada baris 24, memanggil prosedur bernama ucapan. Lagi-lagi nama prosedur yang dipanggil harus sama dengan nama prosedur yang dideklarasikan. Dijalankan, maka akan kelihatan tulisan di layar monitor ketika dijalankan ada penambahan lagi yaitu selamat dan sukses dalam belajar program. Itu adalah hasil dari pemanggilan prosedur yang bernama ucapan. Lanjut, ditambahkan baris berikutnya, misalnya saja Rutland, dan seterusnya seperti yang di blok warna kuning. Kemudian dijalankan, hasilnya seperti itu. Saya kira mudah, ini hanya Rutland saja, ditambahin Rutland lagi. dijalankan lagi. Ini juga saya kira mudah tidak perlu saya jelaskan. Berikutnya ditambahkan baris perintah ucapan untuk yang ketiga kalinya kita memanggil prosedur yang bernama ucapan. Tadi pemanggilan pertama di baris 22, pemanggilan kedua baris 24, pemanggilan yang ketiga pada baris 27. Ya, artinya bahwa sebuah prosedur bisa dipanggil beberapa kali. Sampai saat ini memanggil sampai sebanyak tiga kali untuk prosedur yang bernama ucapan. Lagi-lagi pastikan nama prosedur yang dipanggil harus sama dengan nama prosedur yang dideklarasikan kemudian dijalankan, maka kelihatan bahwa tulisan selamat dan sukses dalam belajar prosedur di situ akan muncul sebanyak tiga kali karena itu adalah prosedur yang bernama ucapan yang dipanggil sebanyak tiga kali pada program ini. Lanjut, Ditambahi lagi, pada baris 28 yaitu tulisan doa, titik koma ini adalah memanggil prosedur yang bernama doa. Berarti pada program ini, prosedur yang bernama doa dipanggil sebanyak 3 kali, pemanggilan pertama pada posisi baris ke 21 pemanggilan yang kedua pada baris 28 untuk prosedur yang bernama doa. Maka ketika dijalankan nantinya pun juga akan dipanggil sebanyak dua kali. Namun pastikan lagi-lagi sebelum dijalankan pastikan terlebih dahulu nama Prosedur yang dipanggil yaitu doa harus sama persis dengan nama prosedur yang dideklarasikan, yaitu doa. Hasilnya seperti itu. Baik ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang dimaksud dengan prosedur. Kembali lagi, saya simpulkan seperti penjelasan di depan tadi bahwa prosedur. Adalah program-program kecil yang jumlahnya bisa lebih daripada satu dalam sebuah program, yang mana prosedur atau program-program kecil itu harus dideklarasikan pada bagian deklarasi dan bisa dipanggil jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan memanggilnya bisa lebih daripada satu kali. Demikian untuk materi prosedur mudah-mudahan bisa difahami. Selamat belajar! Yang berikutnya, seperti yang di depan tadi, sudah saya sampaikan bahwa di akhir pertemuan ada penugasan yang berkaitan dengan prosedur. Penugas kalan, penugasan kali ini... Perintahnya adalah kamu diminta untuk menyalin kembali. Salinlah. Salinlah kembali program dengan melibatkan prosedur persis seperti yang dicontohkan pada materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Pascal NIDE. Jadi kamu diminta untuk menulis kembali yang tadi dicontohkan pada materi pembelajaran saya kira hal yang mudah dan pastikan ketika ditulis ketika disalin pastikan tahapan-tahapannya seperti yang tadi dan setiap tahap coba dijalankan jangan menuju ke tahap berikutnya kalau tahap tersebut ketika dijalankan masih ada error Selanjutnya, kalau sudah dibuat, sudah diketik, simpanlah program tersebut dengan format nama file, prosedur NIS nama, prosedur ditulis biasa, prosedur adapun NIS dan nama dituliskan sesuai dengan NIS dan nama siswa masing-masing. Contoh, prosedur 12345 Mukidi Kalau siswanya bernama Mukidi Dan nomor induknya 12345 Prosedur 12345 Mukidi Setelah disimpan, kirimlah filenya Kirimlah filenya, bukan gambar hasil screenshot Layar, ya, melainkan file yang dikirim, file programnya dikirim kepada guru pengam, pengampu masing-masing melalui alamat email. Alamat emailnya terlihat di bagian bawah, baik itu untuk saya maupun untuk Bapak Agung Nugroho. Demikian saja untuk pembelajaran kali ini, baik itu materi pembelajaran maupun penugasan dalam pembelajaran. Selamat belajar, selamat menjalankan tugas, terima kasih, selamat ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.